teman-teman, welcome back to my channel. Kenalin nih, nama aku Elsa. Nah, kali ini aku mau ngasih tutorial cara bikin kuda yang di Frozen 2, teman-teman. Ayo teman-teman, langsung aja kita ke kastil karena kudanya ada di sini, teman-teman. Aku pakai jetpack aja ya biar cepat nyampe. Nah, itu dia kudanya. Aduh, susah banget ya jalannya karena pakai baju begini. Ayo cepat kita pakai jetpack lagi. Hai kuda. Nah, pertama-tama kita come with me dulu ya sama si kuda. Tuh kan dia mengangguk. Kita klik talk, terus cara edit. Nah, kudanya berdiri teman-teman, lucu banget. Nah, kita scroll ke yang paling bawah, kita cari color. Nah, ini dia color, terus kita pilih warna putih. Untuk materialnya, pilih yang ini ya teman-teman. Nah, udah berubah dia. Nah, udah mirip banget nih sama kudanya Elsa di Frozen 2. Tapi aku mau tambahin mahkota dulu di kepalanya. Nah, kita cara edit dulu, terus kita pilih head. Lalu kita pilih deh mau tiara 1 atau tiara 2. Kalau aku sih pilih tiara 1 aja teman-teman. Nah, kita reset posenya dulu biar dia nggak berdiri. Nah, udah selesai nih, tinggal kita naikin aja kudanya. Wah, kuda esnya sudah siap. Ayo teman-teman, kita muter-muter dulu di sini. Wah, bagus banget kan teman-teman. Di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.